Ya pemirsa, dalam rangka memperingati hari jadi yang kedua, Rumah Sakit Rapa Teresia Jambi menggelar kegiatan donor darah pada Rabu 21 Februari 2024. Donor darah dilaksanakan langsung di Rumah Sakit Rapa Teresia beralamat di Jalan Kardinal J. Darmajuwono, Kelurahan Talanggulo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Jambi, kegiatan ini dilangsungkan di RS Rapa Teresia yang beralamat di Jalan Kardinal J. Darmajuwono, Kelurahan Talanggulo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Direktur Rumah Sakit Rapa Teresia Jambi, Dr. Budiarto MPH, mengatakan program ini tidak hanya sebagai rutinitas, namun juga berbagi kasih, terutama untuk pendonor yang belum mendonorkan darah. Mengingat donor darah merupakan kegiatan yang sangat berarti dan memiliki dampak besar dalam menyelamatkan nyawa. Kita ini tidak hanya sebagai rutinitas ya, karena kita juga gimana dengan berbagi kasih ya, terutama untuk donor-donor kita ini yang belum menyampaikan donornya dengan hari ulang tahun ini ya, kita berupaya untuk membagi kasih untuk menyumbangkan donornya di hari kedua. Saat ini ya kami terus berfokus terutama di pelayanan ibu dan anaknya ya. Terus selain itu MCU-nya terutama di CT kardiak yang tadi saya sampaikan, dan selain itu juga kita mempunyai rehabilitasi medik di hidroterapinya. Melalui momentum ini, RS Rapa Teresia terus berfokus terutama pada layanan ibu dan anak. Kemudian pelayanan medical check-up atau MCU, terutama di CT kardiak serta rehabilitasi medik di hidroterapi yang menjadi layanan unggulan. Rapa Teresia ialah rumah sakit modern yang berkomitmen untuk menyediakan ragam layanan kesehatan unggulan bermutu tinggi, cepat dan tepat guna bagi seluruh pasien. Pada ulang tahun kedua RS Rapa Teresia, berharap dapat selalu memberikan pelayanan dengan kasih dan menjadi pilihan bagi masyarakat Jambi, serta terus berkembang memberikan dampak positif. Acara donor darah disambut antusias oleh pendonor dari berbagai kalangan. Terlihat dari antrean yang cukup panjang, sedari pagi hingga siang. Sebelum melakukan donor darah, para calon pendonor wajib dilakukan pengecekan kesehatan oleh tenaga medis. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.